kebohongan dari oknum Menteri Investasi Bali Lahadalia itu yang mengatakan bahwa ada lebih dari 500 kepala keluarga sudah pindah dan bersedia direlokasi. Itu kebohongan besar. Saya berharap ini, siapapun pemenangnya, kecuali Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, siapapun presidennya nanti, usut Menteri Investasi ini, usut bagaimana orkestrasinya Bali Lahadalia ini membawa investor abal-abal ke Indonesia, karena dua kontrak sebelumnya tidak dia penuhi. Dan saya berharap, jika masih ada kawan-kawan di KPK sana yang punya hati nurani, yang merah putih, darahnya merah untuk perjuangan Indonesia, selidiki apa yang dilakukan oleh Bali Lahadalia ini. Ini orang patut untuk ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Banyak sekali hal-hal yang tidak pantas dia lakukan sebagai mantan aktivis. Saat ini dia cederai semuanya. Apa yang paling mencederai bagi kami sebagai aktivis? Orang yang bergerak memperjuangkan haknya ditangkap. Apa dibilang oleh Bali? Jika seandainya itu dibebaskan, negara ini akan menjadi negara preman. Dia lupa. Dia berteriak-teriak di depan kantor gubernur. Ya kan? Dengan agenda, kalau dia berteriak, dikasih dia proyek dulu waktu di Papua. Omongan saya ini buat kau, Bali. Dan kau harus tahu itu. Jejak kau, sejak kau dari Papua sampai kau masuk Jakarta, ada di tangan saya. Jadi kalau kau bilang kau berjuang untuk rakyat, kau ingat bagaimana kau mengatur proyek-proyek yang ada. Dan dugaan-dugaan ini masih ada dokumennya lengkap. Jadi hentikan pembohongan rakyat yang kau lakukan di Rempang Eco City. Saya ingatkan itu, Balil. Dan saya tidak main-main untuk ini, Balil.